kami alumni dari pesantren Karunatul Hasanah Medan. Harapan kami untuk film ini masyarakat umum itu bisa tahu gimana sebenarnya kehidupan pesantren gitu. Uniknya, mungkin canda tawanya yang mana itu sebenarnya sangat berkesan gitu bagi kita. Film ini bisa mempromosikan pesantren, bisa mempromosikan santri. Amin. Di Indonesia ini ada 4 juta santri, Pak. Ada... Wow, 4 juta, luar biasa. Ada 30.000 pesantren di Indonesia. Wow, dan itu semakin bertumbuh bertambah-bertambah lagi terus, ya. Terus bertambah dan sudah berhasil menciptakan kelas menengah terdidik di Indonesia juga. Yes, oke. Tepuk tangan dong. Keren banget, melebihi ekspektasi aku. Aduh, pokoknya adegan banyak adegan yang menyentuh dan keren banget, apalagi Om Taba sama Yukinya keren banget, keren banget. Saya ke Samsung sendiri, saya pun juga ikut terbawa sama pertemanannya 4 perempuan tadi, ada Sheila, Manda, Icut sama Aisyah. Bangku, saya berasa muda lagi. Saya di situ kelihatan banget anak bocahnya. Saya gemes sendiri. Puas banget akhirnya dan nggak sia-sia karena hasilnya alhamdulillah memuaskan. Dan semoga aja bisa disukain juga sama masyarakat yang nonton. Ya bagus banget sih yang pasti, apalagi tuh buat yang muslim karena itu tuh di situ banyak banget terselip pelajaran-pelajaran tuh tentang Islam. Terus di situ juga walaupun banyak pelajarannya tapi nggak ngebosenin, fun juga. Jadi ada lucu-lucuannya, ada sedih-sedihannya, pokoknya paket lengkap banget lah. Unpredictable ending story. Jarang sekali ada film Indonesia yang akhirnya nggak ketebak. Ini benar-benar luar biasa ya. Di saat-saat terakhir kita nggak bisa tahu akhirnya seperti apa, udah nebaknya seperti apa, jadinya seperti apa, luar biasa. Ini bukan film yang agamais banget, ini bukan film yang totok apa segala macam, yang kolot apa segala macam loh gitu, tapi ini film yang easy going, yang bisa dimengerti, yang bisa dicerna sama semua umur menurut aku. Terus juga kita cocok banget ditonton sama anak-anak muda. Sangat patut ditonton, direkomendasikan untuk semuanya, bila khusus Anda yang pernah di pesantren untuk bernostalgia. Film CCP ini bercerita tentang kehidupan santri. Jadi kalau pengen tahu tentang hidup di pesantren, menjadi santri seperti apa, putra dan putri, tonton CCP dan kemudian ajak adik-adik, kakak, ponakan, biar tahu gitu dunia pesantren itu tidak seperti yang orang lain bayangin, horor segala macam. Semoga di film ini pun bisa menyampaikan kesoalan masyarakat dan bisa menyampaikan kepada orang-orang yang memandang sebelah mata tentang pesantren ya kak, tentang apa yang dimiliki. Semoga bisa mendapatkan hal-hal positif lah. Semoga banyak yang nonton. Amin. Dan semoga ada CCP season 2. Saksikan film Cahaya Cinta Pesantren di bioskop kesayangan Anda. Sangatlah berharga.